Halo Livizen, apa kabar Anda? Salam sehat selalu. Navy News kembali hadir menyapa Anda dengan informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut. Berikan semangat kepada prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas dalam misi perdamaian PBB. Panglima TNI sambangi prajurit Frans Kesepo di Port of Beirut, Lebanon. Kedatangan pimpinan tertinggi TNI beserta rombongan ini disuguhi dengan persembahan Tari Samudra Nusantara yang merupakan tari kreasi melambangkan kekayaan budaya dan kejayaan maritim Nusantara sebagai ucapan selamat datang. Pada sesi pertemuan dengan MTF Commander secara khusus disampaikan juga apresiasi yang tinggi atas kontribusi Indonesia melalui KRI Frans Kesepo 368 dalam mengemban mandat PBB di Lebanon. Panglima TNI menyampaikan rasa bangga atas berbagai capaian melebihi panggilan tugas. Di penghujung pertemuan, Panglima TNI beserta rombongan melaksanakan foto bersama prajurit Satgas serta menyaksikan penampilan impresif yel-yel Satgas MTF berhasil memukau rombongan sebelum meninggalkan KRI Frans Kesepo 368. Jadi Vision, demikian tadi informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut. Terima kasih, Charles Feva, Jaya Mahir.